Universitas Peking. Oke. Saya pertama datang di sana ambil angsos. Lagi ngapain, Bos? Itu kita back. Terus berapa menit ya? Saya menurutkan ilmu dosen saya menurut ilmu pertanian itu sebetulnya saya dapat sebetulnya dari sini. Mengapa kuliah di luar negeri 60% dengan masyarakat jadi banyak. Kita lihat ya apa yang terjadi di China itu saya serap. Nah itu 1.5 tahun selesai, saya pulang bulan Mei tahun 1995. Itu kata-katanya ular gitu ya, Bos. Negara baru selesai, kamu kembali dulu ke China. Tapi kalau sudah warnanya tetap keren walaupun ke bahan belanja. Sudah ada treatment khusus. Oke. Saya juga saya kalau di Padang sini. Ini yang hitam nih. Oh, ini yang hitam. Kalau yang hitam apa? Warnanya kalau yang hitam. Kalau yang hitam. Putih ya. Oh, ini putih lagi. Jadi enggak payu di swasta enggak. Yang hitam mana? Model S3 itu. Kalau yang hitam nih kayak coba dibuka. Minyak tengah miliknya Kusuban Purwokerto itu selama 5 tahun. Itu waktu yang punya penyulingan itu kembali. Oh ini yang kemnya. Akhirnya penyulingannya dijual. Saya tetap suruh ngurusi penyulingan itu. Terus akhirnya bosnya saya yang menangani itu. Oh. Sip ya. Oh baji. Nanti untuk bangun pabjinya. Terus akhirnya saya suruh jadi mandor dari anak dilatangkan sampai sudah mulai menghasilkan itu saja.